keren banget kak, soalnya dia motifnya kayak marmer kayu atau fosil kayu ya. Nah aku nyuruh ini fosil kayu kak, ini fosil kayu warnanya hitam glass polish. Di sini ada pekan kayunya, di sini kayak ada motif kayunya atau mata kayunya itu di sini. Warna dasarnya itu dia hitam, hitam-hitam tapi dibalut dengan warna brown atau dark brown yang ke hijau-hijauan dikit. Terus dia ada warna putihnya, mending kakak lu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, perwakilan dari Mas Dian. Saya Mas Faisal, ini mau membawakan granit ANJ yang motif baru ya kak ya, atau yang serial barunya. Monggo langsung aja kita ke motifnya. Nah ini, granit ANJ kakak lo, glass polish ya, ANJ. Ukurannya itu 60-60, kualitas pertama ya. Kalau untuk tipe atau serinya itu Ne wood black, jadi dia kayu hitam, isinya 4 lembar, beratnya itu 27 kilo. Ya kak ya. Perhatian, sebelum granit tile dipasang, harap periksa tipe, shading, warna, kualitas dengan cara dihampar atau dijajar pada lantai dan arahkan panah di bagian belakang granit tile. Pengaduan mengenai hal di atas tidak dilayani setelah granit ubin terpasang. Sudah SNI ya kak ya, sudah SNI. Mantep banget, langsung aja ke granitnya. Granit ne wood black kakakku dari ANJ, kualitas pertama, glass polish ya kak ya. Glass polish kak, lunyu banget kakakku. Ini bisa buat variasi teras atau buat lantai teras ya kak ya, atau buat meja dapur, atau buat dinding separuh itu di apa kamar nak sampean mau buat aksen atau variasinya, itu keren banget aku. Mantep nih motifnya, salur kayu tapi yang hitam loh. Gimana biasanya salur kayu itu kan krem atau brown. Nah ini salur kayu atau pekahan kayu yang warna hitam kakak lo. Mantep banget kakak lo. Nih. Keren banget ya. Nih kak, glass polish kakakku wis ngelengok kimlah. Masuk banget ini kak. Ukurannya 60-60, tebelnya 9 mili ya. Untuk ketebelannya dia 9 mili kakak ngunggih. Ukurannya 60-60. Glass polish dari ANJ. Mantep ini kak. Ini atau buat dinding teras lah, buat dinding teras bisa dipakai buat dinding tiang atau dinding cagak di teras itu juga enak, atau buat break backdrop atau belakang TV itu keren banget, buat dinding-dinding buat lantai yo recommended kak. Ini kak, ini cuma kalau warna hitam harus agak rajin ya kak ya, soalnya kalau warna hitam itu dia cenderung lebih kelihatan kotornya, jadi kalau debu sedikit dia kelihatan kakak lu. Glass polish dari ANJ, ukurannya 60-60, isi dusnya itu satu dus isinya 4 lembar 1,44 kakak lu. Glass polish mantep banget kakak lu. Ini nek tinggi lantai dapur yo keren kak. Jadi kata lantai meja makan, jadi lantai tempat makan atau ruang makan atau ruang tamu, keren banget kak, soalnya dia motifnya kayak marmer kayu atau fosil kayu ya. Nah aku nyuruh ini fosil kayu kak, ini fosil kayu warnanya hitam
glass polis ngelengo masuk banget. Wah. Sampai kelihatan loh ya. Wis, mantap banget kak aku. Mantap. Glass polis. Enak banget ini kak. Pekahannya kayu nih loh. Ini pekahan kayu ya. Di sini ada pekahan kayunya. Di sini kayak ada motif kayunya atau mata kayunya itu di sini. Ya dia ada warna dasarnya itu dia hitam. Hitam-hitam tapi dibalut dengan warna brown atau dark brown yang ke hijau-hijauan dikit. Terus dia ada warna putihnya. Ada warna putihnya dan ada warna soft cream-nya kak ya. Nih, garisnya itu hitam, pekahannya enak banget kakakku, salurnya enak banget. Wis mending kakakku. Waduh, glass polis dari ANJ loh. Keren ini kak. Monggo, langsung nonton video cinematic-nya dulu, dinikmati cinematic-nya biar diambil oleh Mas Imam. Monggo Mas Imam. Kita siap melayani seluruh semuanya dengan pemotongan garis dan minggul seluruh semuanya. Dan ini di alatnya seluruh semuanya ini. Motongnya itu di sini. Ini sebenarnya ukurannya 60x60. Terus ini dipotong menjadi 30x60 seluruh semuanya dan digaris kayak step nosing seperti ini. Ini bikinan kita seluruh semuanya, terus dipinggul. Ujungnya itu dipinggul seperti ini seluruh semuanya. Jadi kita siap melayani seluruh semuanya. Baik, tadi udah nonton sinematiknya, nggih. Ini sekarang ganti harganya kak ya. Harganya itu di harga Rp145.000 aja per meternya kakakku. Per meternya harganya Rp145.000. Kalau per dus itu harganya Rp208.800 kak. Satu dus itu isinya 4 lembar, 1,44. Kalau harga per meternya itu Rp145.000. Monggo. Untuk informasi pemesanan langsung aja sampean bisa WA di nomor 085 292 158 647 kakakku nggih. Kalau mau datang ke toko monggo. Toko kita ada di Sragen, ada di Sukarjo,
ada di Ponorogo. Monggo, free ongkir se-Jawa dan Madura ya. Kita free ongkir se-Jawa dan Madura. Barang itu baru datang enggak? Itu baru di belum dibongkar. Monggo, langsung aja nggih. Nanti untuk pemesanan nanti pembayarannya ya, Kak. Lalu pembayarannya gimana Mas pembayarannya itu? Pembayarannya nanti bisa COD ya, Kak ya. Pembayarannya bisa COD atau bayar datang di rumah. Nanti kalau barangnya udah datang, warganya dikabari nggih, nanti pembayarannya, Kak, ini barangnya udah sampai. Lah, nanti tinggal pembayaran. Itu nggih. Siap. Saya mengucapkan terima kasih, saya perwakilan dari Mas Dian, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila mana ada salah perkataan atau salah ucapan di video-video ini. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya perwakilan dari Mas Dian. Saya mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.